warna super red ini. Iya. Kita langsung boleh. Assalamualaikum sahabat sekalian. Hari ini saya berada di kediaman kanda kami, senior kami Fahmi Nugroho. Beliau ini seorang lawyer, tapi selain lawyer, salah satu pecinta ikan hias. Tapi ikan hias yang berkelas dong. Predator. Salah satu predator. Sekarang saya mau nanya ini, Kak. Boleh enggak? Salam. Oh, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kalau siang-siang sebagai lawyer, malam-malam ngurus ikan? Sebelum keluar rumah, juga pagi-pagi ngurus ikan dulu. Nah, ini kan apa, Kak? Ini arwana supret. Harganya sekitar berapa sekarang? Ini ikan hias favorit, ikan hias primadona. Dari dulu sampai sekarang. Ini hidupnya cuma ada di Sungai Kapuas awalnya. Betul, berarti ini artinya ikan asli Indonesia kan? Asli Indonesia. Ikan asli Malaysia, import banyak. Ini import luar negeri. Nah ini kalau kecilnya informasinya 2 juta setengah kayaknya? Iya, kalau kecil 2 juta setengah. Nanti kalau ini bisa sampai 15-20 juta? Bisa. Nggak ada was-was, Pak? Kalau takut mati misalnya? Terus sepanjang, nah ini, kalau kita melihara ikan itu, yang kita pelihara itu bukan ikannya, tapi airnya. Air. Nah, kita ini melihara air, bukan melihara ikan. Jadi kalau airnya itu kita pelihara dengan baik, insya Allah ikannya sehat. Jadi nanti air itu tidak mesti harus diganti pool, nggak ada? Nggak. Harus 20% setiap minggu paling maksimal. Tapi kalau rajin tiap hari boleh. Boleh. Tiap hari. Tapi kalau misalnya dikurangin 3 hari sekali boleh. Atau kalau memang males minimal seminggu sekali. Nah, dia resiko yang sering mati itu karena sering kuras habis itu. Oh iya, semuanya nggak boleh. Jadi kalau habis kita kuras habis, kita isi air, apalagi langsung air rendam, itu kan ngandung kaporit, ikannya mabok biasanya. Harus dikasih garam sih? Tidak boleh drastis ini apa? Pengurasan tidak boleh drastis. Harus jadi, ada yang air sudah jadi ya? Harus ada sisonya nih, misalnya maksimal separuh lah kalau memang ini, tapi disarankan 20%. Terus ini biar dia jernih ini apa kan? Oh itu pakai ini bioring, biopol, ada kapasnya, ada di filter ya? Ah, filter organik namanya, ada filter yang apa yang kapas itu. Jadi ini umur berapa kan kira-kira? Paling kurang lebih 2 tahun setengah. Nah yang kawan ini ikan apa? Oh ini ikan ini namanya tengmet. Kalau ini sepujagaan? Ya sepujagaan. Seperti kelumut gitu. Si kelumut. Tengmet itu untuk supaya dia udah kesepian. Teman-teman ya. Kalau ibarat baliho tandem enggak? Nah, skodan dalam catur. Skodan. Nah, beda-beda. Beda-beda. Dalam dunia catur skodan. Dalam dunia lawyer partner. Partner. Nah, dalam dunia ini tengmet. Ya, kalau bahasa Palembang konco lah ya. Konco. Nah, sahabat sekali kita lihat dulu banyak lagi koleksi yang lain. Coba. Ini umur berapa? Nah ini umurnya kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Nah ini ya? Nah ini ada 3 ekor arwana spread. Nah ini harganya 2 juta setengah? Ya itu sekitar 12-15 cm itu harga pasaran 2 juta setengah. Jadi kalau ada yang jual di bawah itu, kita harus khawatir apakah ini arwana spread atau bukan. Karena kalau masih kecil, sama ini. Mirip kayak Brasil ya? Ada arwana super red, arwana jardini, dan arwana golden. Itu mirip. Jadi umur berapa sudah bisa dibedakan itu? Agak susah ya kalau pemain baru. Tapi kalau dia pemain sudah lama, dia tahu dari buntut. Nah, jadi dari ekor arwana. Kalau super red, dia sudah kelihatan merahnya. Dan ada tulang-tulang itu jelas kelihatan garis-garisnya. Nah, kalau jardini sama kamu tadi sama golden red yang kuning kemasan itu dia tidak merah dan tidak ada tulang-tulang yang tegas. Oh, itu lebih murah ya? Lebih murah. Apalagi kalau memang masih pemain baru, belilah baby arwana yang tersebut ini. Baby arwana di tempat yang terpercaya.
Jadi jangan yang beli online atau macam itu jangan. Apalagi murah. Sejuta misalnya. Iya, pasti bukan itu. Bukan. Bukan spray. Nah, yang di atas. Di atas sana. Kita lihat lagi masih ada yang di atas. Ya loyal kita ini ternyata hobi koleksi ikan. Ya. Ini spread ya? Ini umur berapa? Kalau ini lebih tua dari bawah, kurang lebih umurnya 3 tahun setengah. Nah, jadi spread ini dia punya anatomi khusus ini. Jadi anatomi yang bagus itu dayungnya lebih panjang. Nah, dalam dunia arwana, itu dayung panjang itu cari. Iya, nah, ini dayungnya. Dayung panjang dicari. Nah, ukurannya kok ukuran dayung ini dia harus lebih dasi ini, dasi bawah itu. Oh, itu dasi namanya. Dasi namanya. Dari situ ya. Kayaknya udah profesional. Iya. Jadi di dasi itu ada ini mangkok itu apa ya? Jumur namanya, jumur ikan. Nah di sini ada tempat keluar kotoran. Oh ini dekat dasi itu. Dasi itu. Jadi minimal panjang ini minimal di dasi, tapi ini sudah lebih dayung ini disebut dayung samurai. Oh yang lebih lebih gitu. Jadi kriteria ikan yang bagus itu kepalanya harus sendok. Dan itu ada turunan di bawah. Iya. Dayung sendok ya. Dayungnya harus panjang. Lalu ekornya harus lebar. Itu yang dicari. Nah ini kan? Oscar. Ini penmet ini. Satu partner deh. Ada partner, jadi kawan ya untuk nafsu makan. Ikan ini kan dia punya sifat tidak terlalu ganas begini. Ya kalau gila ini kalau
ini mentalnya kurang bagus ini mental. Yang bawah yang bagus. Kita tahu mentalnya bagus. Mental bagus itu mentalnya kalau kita dekat dengan kacau, dia hampiri. Nah itu artinya dia sudah mulai kenal dengan pemilik. Jadi kita merasakan hubungan emosional itu terasa. Mulai kalau dari kecil kita ya. Oke sahabat, terima kasih tadi sudah bersama channel Akol TV. Tentu kan saksikan terus channel kita, jangan lupa like, subscribe. Jadi ternyata bersahabat itu bisa mencari sensasi, informasi, dan berbagi edukasi. Terima kasih Kak, pamit waktunya.